Hari tu Abang Boy ada buat vote. Korang nak tak Abang Boy cerita pasal cerita hantu? Fuh, korang punya vote 93% suruh Abang Boy teruskan. Abang Boy menyesal pula tanya. Tetapi takkanlah Abang Boy nak kecewakan korang pula kan? So hari ni Abang Boy bawakan korang segmen Jangan Tutup Lampu. Kisah dia pasal Abang Boy kerja dekat sebuah ofis. Terus terang Abang Boy tak tahu macam mana Abang Boy boleh terus bekerja dekat situ selama 3 bulan guys. So kalau korang nak dengar pengalaman Abang Boy, korang sabar kejap. Tenang, chill, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Semuanya bermula pada tahun 2006. Masa ni Abang Boy bekerja dekat sebuah company advertising lah. Dia company kecil je, gaji pun tak boleh nak cakap apalah. Memang ciput juga. Kerja Abang Boy lebih kepada DTP ataupun desktop publishing. Dia lebih kepada design annual report, buku, sampul duit raya, flyers, magazine dan macam-macam lagi lah. Pendek kata, benda yang involve dengan printing. Kerja kemain punya banyak, tetapi gaji sepoi-sepoi bahasa je lah. Dia masuk bank Abang Boy kejap, tak sampai 24 jam, hampir separuh hilang geng. So pada masa tu memang Abang Boy tengah mencari peluang untuk kerja lain. Tiba-tiba satu hari kawan Abang Boy roger Abang Boy dan offer Abang Boy kerja. Kita panggil mamat ni sebagai Din lah eh, bukan nama sebenar. So kerja yang Din offer ni lebih kurang macam contract basis. Maksud dia habis je kontrak, habislah kerja. Abang Boy kena tolong dia untuk design sebuah majalah mingguan untuk satu rancangan realiti yang agak famous pada masa tu. Memang menjadi kegilaan lah. Abang Boy tak payahlah mention nama rancangan tu, nanti tak pasal-pasal Abang Boy kena saman. So anyway, kerja ni basically selama 3 bulan je. Dan office dia pula berada di Seri Kembangan. Exact location Abang Boy rahsiakan lah. Tetapi Abang Boy describe sikit kawasan tu macam mana. Orang Seri Kembangan dengan Bukit Jalil sure tahu punya lah. Dia dekat satu kawasan rumah kedai tau. Tiba-tiba tengah-tengah tu ada tercongok satu bangunan berwarna coklat. Bangunan tu tak adalah tinggi sangat sebenarnya. Dia lebih kurang dalam 10 tingkat macam tu lah kalau tak salah. So dipendekkan cerita, oleh kerana gaji pun boleh tahan, Abang Boy decide untuk berhenti kerja. Dan Abang Boy join kawan Abang Boy ni. Pada mereka yang tak tahu, rancangan realiti ni dia lebih kurang macam berkaitan dengan program nyanyi-nyanyi lah. Semua berserta akan ditempatkan di dalam sebuah rumah, dan dekat dalam rumah tu diorang akan belajar menyanyi lah, menari lah, macam-macam lah diorang belajar. So pada masa diorang buat aktiviti tu, fotografer dan juga seorang wartawan akan lepak dekat dalam tu. So diorang akan rekod lah segala apa benda yang behind the scene. Dan untuk korang lebih faham aturan kerja Abang Boy pula, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, kerja Abang Boy macam biasa je. Abang Boy design daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Selalunya dalam tengah hari ataupun petang, fotografer dan wartawan akan datang dan bagi kita orang material untuk design di muka surat majalah. Macam itulah kerja kita orang hari-hari, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Tetapi hari Sabtu lain pula. Hari Sabtu adalah hari konsert. Peserta-peserta akan perform dekat atas stage. So kerja Abang Boy dengan Danny akan berada dekat office dan tunggu fotografer dan juga wartawan balik ke office. Selalunya diorang habis konsert barulah diorang sampai. Bermakna dalam pukul 10 jugalah. Dan fotografer pula dia akan transfer gambar. Lepas dia habis transfer, kita orang akan start kerja. Abang Boy dan Din akan bahagikan tugas. Selalunya si Din ni akan design cover page, dan Abang Boy pula akan design feature article. Dia sama ada 2 atau 4 page lah lebih kurang. Pada masa tu hanya akan ada kita orang bertiga je, Abang Boy, Din dan seorang lagi penulis. Kita namakan dia Kak Ros lah ya. Fotografer lepas transfer, dia belah je guys. Kita orang terpaksa bekerja secepat mungkin untuk settlekan semua job pada malam tu. Sebab pada pagi esoknya dah kena submit dekat company printing dah. Kalau lambat sikit je, bermakna publishing akan jadi lambat dan majalah akan lambat sehari tau. Target kita orang adalah majalah tu akan berada di sebuah kedai pada hari Selasa. Lambat sehari, confirm kita orang kena bambu lah. So memang hari Sabtu tu stres gila-gila bye. Bila dah siap design pula,
kena check dulu satu persatu. Kok-kok lah ada salah design ke, salah gambar ke, salah ejaan ke. So si Kak Ros ni akan buat proofreading dan betulkan kalau ada salah ejaan. Lepas dia habis kerja dia, dia akan belah. Selalunya sebelum pukul 12 lah. Siap ke tak siap kerja dia, dia akan belah juga sebelum pukul 12. Penyudahnya tinggallah Abang Boy dan Din berdua je dekat ofis. Terkial-kial kita orang buat kerja. So by the time kita orang habis kerja tu, lebih kurang pukul 2-3 pagi jugalah. Setiap minggu itu je lah kerja kita orang. So sekarang korang dah faham aturan kerja kita orang. So sekarang ni Abang Boy akan describe korang kedudukan cubicle kita orang pula. Kedudukan cubicle kita orang terpaling last guys. So imagine korang keluar daripada lift, korang akan berada di lobby. Lepas tu bila korang dah masuk pintu, beberapa tapak daripada pintu tu ada meja-meja cubicle di bahagian lain. Hujung belah kiri pula adalah pantry. Hujung belah kanan Abang Boy tak ingat apa benda. Dan cubicle kita orang pula berada paling hujung sebelah sana tau. Office tu besar amat. Korang bayangkan lah pukul 2-3 pagi, lampu semua tutup, 4 cubicle kita orang je yang berlampu. Minggu pertama pun dia dah bagi salam dah guys. Dia dah bagi salam perkenalan dah. Itu kira minggu orientasi lah. Masa tu satu-satu je entertainment kita orang adalah menggunakan Winamp. Pada siapa yang tak tahu, dia lebih kurang macam MP3 player lah. So member Abang Boy ni buka lah lagu dia dan kita orang pun buat kerja. Masa kita orang tengah buat kerja tu, tiba-tiba daripada dalam pantry kita orang dengar macam ada orang buat air tau. Dia macam tengah kacau mak air dengan sudu. Kan bunyi dia keting-keting-keting. Lebih kurang macam tu lah. Abang Boy stop sekejap. Abang Boy tengok muka Din, Din tengok muka Abang Boy. Kita orang macam, bukan Kak Ros dah balik ke? Din cakap, diorang dah lama dah balik. Sudah. Siapa pula? Takkanlah Gad selama masuk ofis kita orang dah buat air. Kita orang cuak-cuak jugalah. Tetapi disebabkan kita orang berdua, mungkinlah sebab itu kita orang tak takut sangat. Din cakap, tak apalah. Kita settlekan kerja. Dia pun nak buat kerja dia tu. Kita pun sikit lagi je nak siap. Kita continue je lah. So, kita orang pun buatlah kerja. Ingatkan dia nak stop ke guys? Memang tak lah. Makin galak, macam-macam bunyi keluar. Bunyi pinggan mangkuk lah, bunyi iPad terbuka lah. Time ni memang dah berdiri bulu roma dah. Kecut-kecut buah permata kita orang. Tetapi kita orang buat bodoh je. Lantang kau lah. Kita orang nak siapkan kerja. Mujurlah kita orang berdua. Kalau Abang Boy seorang, pergi matilah. Memang time-time tu juga Abang Boy balik. So Alhamdulillah, kita orang settle juga kerja. So lepas tu siap-siap lah semua barang. Kita orang dah nak gerak dah. Macam Abang Boy cakap, cubicle kita orang paling hujung tau. Nak mendapak ke pintu, agak mencabar guys. Dalam 20 meter jugalah. Pada masa ni memang gelap ya amat. Lampu cubicle kita orang pun dah tutup dah. Yang ada hanya lampu hijau exit dan lampu emergency warna merah tu. Memang keadaan masa tu sama-sama aje guys. Dan untuk keluar pintu ni, kita kena lalu kubikul-kubikul orang lain tau. Abang Boy jalan dulu, Din dekat belakang. Tengah elok jalan tu, tiba-tiba belah kiri Abang Boy, Abang Boy terdengar bunyi keyboard guys. Bunyi orang naik yang ketak-ketak-ketak-ketak tu. Macam tu. Sudah. Dia tak repot apa benda pula pagi-pagi buta ni. Kali ni bukan setakat kecut dah, buah permata Abang Boy dah tersedut ke dalam kot. Punyalah cuak time tu. Abang Boy memang tak boleh nak jalan dah. Abang Boy berhenti kat situ. Mujurlah si Din ni dekat belakang. Dia terus tolak Abang Boy. Dia cakap, dah. Jom lah. Serius tu. Kalau Din tak ada, Abang Boy tak tahulah apa benda nak jadi. So kita orang terus buka pintu. Floor office kita orang ni dekat tingkat satu tau. Elok je beberapa langkah lagi nak sampai lift, tiba-tiba pintu lift terbuka sendiri geng. Alahai. Din tak cakap banyak, dia terus tolak Abang Boy masuk lift dan terus tekan G. Abang Boy nampak tau dia tekan button G tu. Lift pun tertutup. Lift tu naik atas lah siut. Dia pergi tingkat paling atas tau. Lepas tu dia buka. Memang gelap tu. Satu benda pun tak nampak. Pada masa ni Abang Boy dengan Din dah melekat dekat dinding lift tu dah. Masing-masing dah baca macam-macam dah. Ingatkan dia tak tutup sampai pagi. Alhamdulillah, munculah dia tutup juga. Lega-lega. Abang Boy dengan Din tak cakap apa ni. Masing-masing diam je, mulut terkumat kamit. Dalam hati, janganlah kau buat hal lagi, janganlah kau buka lagi. Munculah dia turun macam biasa. Tak adalah dia berhenti dekat floor-floor lain. Dalam hati dah lega dah. Memang dah plan lah. Sampai-sampai je kat level G, buka pintu lift, kita orang nak pecut je.
So bangunan ni ada mezzanine floor tau. Dia floor di antara level G dengan tingkat 1. Dia dekat tengah-tengah macam tu lah. Sampai-sampai je lift dekat floor mezzanine tu, dia buka lagi sekali, geng. Dia bukan buka sekejap-sekejap, Mat. Lama tu. Abang Boy tengok Din, Din tengok Abang Boy. Masa ni Abang Boy dah rasa nak terkencing lah. Pucat, usah cerita lah. Abang Boy fikir kalau lift ni start dekat situ, tak ada cara lain. Kena juga turun pakai tangga. Baru je Abang Boy nak cakap dengan Din, tiba-tiba lift tu tutup. Alhamdulillah. Sampai-sampai je level G. Tak cakap banyak, geng. Memang 180 km sejam. Din lah yang paling laju. Oh, kau hajar betul. So masuk-masuk je dalam kereta, kita orang lepak jap. Abang Boy cakap dengan Din, "Wih, ini baru minggu pertama tau. Kalau setiap hari Sabtu macam ni, pisang kita, Din. Boleh gugur jantung kena game setiap minggu." Din cakap, "Sabar, boy. Aku nak cari duit kahwin ni, boy. Nak tak nak kena hadap juga. Kalau kau tak ada, mati aku seorang-seorang, weh." So Abang Boy pun macam, "Tak apalah. Kau nak kahwin kan? Tak apa, tak apa. Aku bertahan. InsyaAllah minggu depan tak ada apa-apa kot." So dipendekkan cerita, hari Isnin, kita orang masuk office macam biasa. Kita orang ceritalah dekat bos. Dia senyum je. Dia cakap, "Alah, tak ada apa-apalah. Setakat bunyi-bunyi tu dia tak kacau pun." Dia boleh cakap itu adalah sesi orientasi kita orang. Hei, ya Allah, orientasi apa benda tu macam tu. Kita orang pujuklah diri. Okeylah, ini mungkin one off je lah. One off event. Dah tak ada apa-apa dah. Ingatkan dia tak kacau dah lah. Mana maunya, guys. Setiap minggu tau, kita orang kena game. Setiap satu, ada je benda jadi. Dan memang kita orang berdua ni terpaksa hadap. Penulis dan fotografer kita orang memang cantik-cantik je gerak sebelum pukul 12. Paling teruk Abang Boy kena adalah pada minggu-minggu terakhir. Selalunya bunyi-bunyi je. Bunyi kat pantry, bunyi keyboard. Tapi kali ni dia main lampu pula, guys. Kalau tak silap Abang Boy lah ya, benda ni jadi masa lagi sebulan kita orang nak tambah kontrak. Macam Abang Boy cakap, kita orang cubicle ni paling hujung. Dan sebelah kita orang adalah bilik bos. Dia lebih kurang macam, okay, sini Abang Boy punya workstation lah. Dan tepi ni bilik bos tau. Dan dekat sini adalah tempat Din. Din menghadap sebelah sana. Abang Boy menghadap sini, Din menghadap sana. Dan selalunya kita orang akan buka lampu bilik bos masa kita orang tengah buat kerja. Tengah kita orang buat kerja tu, dia boleh main lampu bilik bos pula. Tutup, buka, tutup, buka. Aduh, dia punya gangguan setiap minggu memang upgrade gila-gila kot. So bila dah lama-lama kita orang hadap benda macam tu, kita orang dah jadi macam biasa dah. Cuak tu cuak lagi lah. Nak ke toilet masih lagi berteman tau. Kalau boleh tahan lepas kerja, kita orang tahan tau tak? Lepas balik, berhenti dekat mana-mana petropam, barulah kita orang melepas. Sanggup tahan, guys. So bila benda macam tu jadi lagi, kita orang macam dah tak berapa kisah lah. Abang Boy selalulah buat lawak. Haa, shift dia dah start dah. Dia nak buat report lah tu, deadline besok. Iyalah, dalam berani-berani pun cuak lah juga. So dengan cara macam tu, kita orang cubalah juga terus siapkan kerja macam biasa. Tapi masa dah dekat hujung-hujung tu, dia punya gangguan. Oh, gila-gila, guys. Lebih kurang 2 minggu last macam tu lah. Kan Abang Boy cakap kita orang ni selalu dengar MP3. Abang Boy tak ingat lah lagu apa masa tu tau. Dia boleh sing along lah siut. Dia humming ikut lagu kot. Hei, ya Allah, meremangnya aku. Suara yang kita orang dengar tu suara perempuan. Dia dengar sayup-sayup je tau. Bila kita orang slowkan lagu, dia pun ikut slow. Bila kita orang kuatkan balik, lagi kuat dia humming. Abang Boy dengan Din macam, "Tak apa Din, sikit je lagi. Lagi 2 minggu settle kontrak. Kita tak payah datang sini dah. Sabar je, sabar, sabar. Tutup je lah mata dan settlekan tanggungjawab kita orang. Kita orang handap je. Memang kita orang nak kena settlekan malam tu juga." Sampailah pada minggu terakhir. So seperti mana yang korang tahu, ini adalah konsert yang terakhir tau. Ini konsert final lah. Selepas habis konsert tu pula, ada pula after party. Nak tangkap gambar segala bagai lah. So fotografer dengan penulis memang lambat gila nak sampai ke office. So kerja kita orang jadi lambat lah. Selalunya dalam pukul 11 macam tu dah start design dah. Tetapi kali ni lambat gila, guys. Pukul 1 baru dah sampai office. So bila dah habis kerja diorang, diorang memang tak stay lama lah. Kak Ros dengan fotografer ni, dia terus caw je. So tinggallah kami berdua seperti biasa. So pada malam tu, posisi workstation kita orang dah berubah.
Selalunya Abang Boy akan berada di sebelah bilik bos. Maksudnya Abang Boy dekat sini lah dan Din dekat sini menghadap sana. Tapi malam tu Abang Boy pula dekat sini menghadap sana dan Din dekat sini. Bilik bos dekat sebelah dan sebelah ni ada satu cermin. Satu cermin tingkap yang boleh see through. So masa Abang Boy tengah buat kerja ni, dekat monitor laptop Abang Boy ni, Abang Boy boleh nampak reflection daripada cermin bilik bos tau. Tengah-tengah elok buat kerja, tiba-tiba Abang Boy nampak bayang-bayang melintas. Dekat reflection tu, nampak macam ada orang melintas kat dalam bilik bos. Abang Boy terus cakap kat Din, "Weh, daripada kau pasang lagu tu, baik kau pasang air tu kerusi tu. Lain macam aku rasa malam ni." Din pun try lah buka. Buka-buka, file corrupted pula guys. Time-time tu pula dia buat hal. Aduh, dah buat macam mana ni weh. Din cakap, "Tak apa boy, kau baca je lah apa patut. Kita kena juga siapkan kerja malam ni." Abang Boy cakap juga kat Din, "Din, tak boleh ke kita buat kat mamak Din? Mamak bawah tu ada wifi Din." Din cakap, "Alah, sikit je lagi. Kita settlekan je lah. Tak apa, tahan je. Lagi setengah jam kita settle. Habis ni, kita tak payah datang sini dah malam-malam." Okey. Nak tak nak Abang Boy sabar juga. Abang Boy teruskan berjuang demi mencari rezeki tau. Benda tu nak berparti ke, nak buat gig ke, lantak korang lah. Janji jangan kacau Abang Boy dengan Din buat kerja. Abang Boy teruskan kerja. Sambil mulut masih terkumat kamit, tiba-tiba pantry dah start bunyi dah geng. Bunyi macam ramai gila pada masa tu. Dari tempat kitorang sebenarnya tak boleh nampak pantry tu tau. Dia lebih kurang macam kitorang kat sini, pantry tu dia masuk ke dalam. Memang riuh gila kot. Kelentak-kelentung bunyi pinggan mangkuk. Air paip kejap buka, kejap tutup. Kejap buka, kejap tutup. Segala bagailah berbunyi. Selalunya kitorang dengar macam pinggan mangkuk je bunyi. Tetapi kali ni kitorang dapat dengar bunyi orang tau. Bunyi suara orang. Kitorang try juga dengar kan. Kokotlah benda tu bergosip pasal Abang Boy ke dengan Din ke. Tapi sebiji butir Abang Boy tak faham benda dia cakap. Tak cukup dengan tu geng, cubicle paling hujung daripada kitorang ni, dia buat hal. Okey, korang imagine bentuk ofis kitorang empat segi tau. So kitorang dekat sini, bucu paling hujung. Dekat bucu paling sini pula, kitorang nampak PC monitor dia terbuka. Dia buka, dia tutup. Dia buka, dia tutup. Sambil-sambil tu dengarlah bunyi keyboard. Ketuk-ketak, ketuk-ketak, ketuk-ketak. Oh ya Allah, seramnya aku. So dipendekkan cerita, kitorang dapat juga settlekan kerja malam tu. Nak dekat pukul 4 jugalah kitorang habis. So disebabkan si Din ni berada dekat dengan bilik bos, so dialah yang kena tutup lampu. Elok je dia masuk bilik, lampu tu tertutup sendiri geng. So kita orang pun macam, okeylah tak apalah, mungkinlah dia nak tolong kita orang tutup lampu. Husnuzon je lah. So kita orang pun dah pack-pack barang, dah nak gerak lah ni. Masa ni kita orang kena berjalan ke pintu pula. Nak lagi berapa tapak nak sampai ke pintu, Abang Boy boleh nampak bayang-bayang lah siut. Hei, berderau darah geng. Abang Boy punya buah permata dah sedut ke dalam dan naik sampai ke anak tekak dah geng. Punyalah cuak time tu. Abang Boy nampak, Din pun nampak. Dia cakap mungkinlah kot bayang-bayang kita orang. Abang Boy tahu dia pun cuak. Tetapi ialah nak sedapkan hati kan. Tak apalah, kita orang tutup mata dan terus jalan ke pintu je lah. Masa ni dekat pantry memang busy gila guys. Dalam hati Abang Boy, "Ah, pergi matilah. Ini malam last aku kat sini tau. Lepas ni aku tak jumpa korang dah. Adios berambos." Kita orang dah keluar pintu dah ni. Lagi berapa tapak nak sampai ke lift. Lift terbuka seperti biasa. So kita orang pun masuk. Kita orang dah biasa dah. Lift ni akan naik dulu tingkat atas, lepas tu baru dia turun. Kita orang takut tu takutlah juga, tapi masih boleh chill lagi tau. Tapi kali ni lain jadi dia guys. Lift tu naik kat tingkat atas. Okay fine, dia buka, tak ada apa-apa. Kita orang expect dia akan turun ke mezzanine floor dan terus ke G. Tapi korang nak tahu apa jadi tak? Lepas dia tutup pintu tingkat atas, dia berhenti dekat floor bawah dia. Lift tu berhenti dekat setiap floor geng. Satu-satu floor dia berhenti. Abang Boy dengan Din dah melekat dekat dinding lift tu dah. Kebetulan Abang Boy berdiri dekat button lift tu tau. Walaupun Abang Boy tutup mata, tangan Abang Boy duk tekan button lift tu. Cepatlah tutup, cepatlah tutup. So lift tu berhenti dekat satu-satu floor. Dan last sekali dia berhenti dekat mezzanine floor. Bila dia dah buka, dia tak tutup-tutup geng. Lambat gila kot. Jenuh Abang Boy tekan button. Dalam duk panik tu, tiba-tiba Din cakap, "Weh boy, takkan kita nak stay kat sini tu? Kita turun tangga je lah.
Lagi satu floor je lagi. Hei, abah beliau lah. Kau gila ke, Mat? Nak turun tangga lagi seram tu. Dengan lampu sama-samanya. Kau hilang akal ke apa? Memang abang boy panik gila lah masa tu. Otak dah tak boleh fikir lah. So, kedudukan tangga emergency tu sebenarnya berdepan je dengan lift tu. Dan sebelah pintu tu macam ada pokok hiasan tau. Tak tahulah sama ada benda tu pokok betul atau pokok plastik. Benda tu dalam pasu. So, bentuk dia macam bola-bola macam tu lah. Macam snowman. Dan si Dan ni pula keluarkan kepala daripada lift tu tau. Abang boy memang betul-betul dah melekat kat dinding tu. Mata pejam je sambil mulut tu kemagamin. So masa dia keluarkan kepala tu untuk check surrounding, tiba-tiba guys, dia menjerit kot, "Boy, tutup pintu tu, boy. Boy, tutup pintu. Boy, tutup pintu." Tangan abang boy masa tu memang dah tekan button tu lah. Hoi, chaos mat masa tu. Rasa nak gugur jantung abang boy bila dengar si Dan menjerit. Tak sampai 5 minit, alhamdulillah, elok je time tu pintu lift tertutup. Sampai-sampai je kat level G, gang. Terus pecut, Mat. Tak banyak cakap. Pergi matilah guard yang jaga tu. Terus kita orang masuk dalam kereta. Dan yang drive masa tu, masing-masing diam je, guys. Sepanjang perjalanan, masing-masing tutup mulut. Sepatah haram pun tak cakap. Sampailah ke rumah. Malam tu, serius abang boy tak boleh tidur, guys. Sampai ke subuh barulah terlelap. So hari Isnin minggu depan tu, kita orang kena pergi balik office. Yelah, nak collect last check. So kita orang pun pergilah. Dan pick up abang boy. Masuk-masuk je dalam kereta, Dan tanya, "Kau boleh tidur ke malam tu?" Abang boy cakap, "Memang tak lah. Sumpah rasa nak gugur jantung abang boy pasal malam tu tau. Rasa macam ada orang tengok je abang boy." Lepas tu dia tanya, "Ada tak kau kena kacau masa kau balik rumah?" Abang boy cakap, "Tak ada pula. Setakat rasa macam kena tengok. Macam tu je lah." Lepas tu dia cakap, "Kau nak tahu tak apa yang jadi masa aku menjerit kat kau dalam lift tu?" "Ha, apa benda?" Dia cakap masa dia jenguk keluar pintu lift tu, dia tenung pokok hiasan yang dekat pintu kecemasan tu tau. Dia rasa macam ada benda yang pelik. So pokok hiasan tu dia sebenarnya ada dua, sebelah kiri sebelah kanan, dan tengah-tengah tu pintu lah. Pokok belah kiri ada tiga bulat. Dia macam satu, dua, tiga, lebih kurang macam snowman lah. Tetapi dekat sebelah kanan dia ada empat bulatan tau. Bulatan paling atas besar gila kot. Lepas tu dia bergerak-gerak. Time tu yang ada hanya cahaya lift je. So dia nampak yang bulat keempat tu bergerak-gerak. Dia tenung lagi. Benda tu boleh berdiri, Mat. Dia berdiri tinggi gila kot. Sampai ke ceiling. Mezzanine floor tu punya ceiling tinggi tau. Dan ni terpaksa mendongak kepala dia. Punyalah tinggi. Benda tu pun macam membungkuk. Maknanya benda tu boleh pergi tinggi lagi. Time tu lah dia panik. Dia cakap kalau time tu pintu lift tak tutup, dia nak terjunnya daripada tingkap sampai ke bawah. Tingkap sebenarnya belah kiri kita orang je. Keluar-keluar daripada lift tu, sebelah kiri tu dah tingkap. Dia plan nak terjun daripada tingkap tu tau. Tinggal kat abang boy seorang-seorang dalam lift. Kau hajar gila perangai. Pada masa semua benda ni jadi, abang boy tak nampak tau. Memang pada masa tu abang boy pejam je mata. Sampailah lift tu terbuka dekat level G. Oh guys, berderau darah abang boy bila dengar cerita dia. Benda ni tak settle lagi, guys. Dekat rumah dia pula, dia kena kacau lagi. Dia nak tidur, orang siap tarik selimut dia kot. Orang cakap-cakap pintu bilik lah. Dia rasa macam tilam dia ada orang duduk lah. Oh ya Allah. Mujurlah abang boy tak kena apa-apa malam tu. Haa, itulah. Niat tak elok. Nak tinggalkan abang boy seorang-seorang dalam lift. Haa, pandan muka. Ambil ubat. So, sampai-sampai je kita orang ke office. Kita orang pun jumpalah bos. Sembang punya sembang punya sembang. Terbukalah cerita apa yang jadi kat kita orang pada malam tu. Bos tu senyum je. Dia siap offer lagi. Next season ada lagi kontrak. Korang nak join team tak? Memang tak lah weh. Kalau macam ni punya game, dia offer kita orang gaji RM10,000 seminggu pun, kita orang tak sanggup weh. Pergi matilah. Biarlah abang boy cari kerja yang gaji sikit, tetapi tenang nak siapkan kerja. Hei, tak sanggup abang boy weh. Tapi kan guys, gaji ciput pun abang boy pernah terkena juga. Dekat office juga. Tetapi office lain lah. Tak apa, kalau ada masa insyaAllah abang boy akan ceritakan dalam video yang lain. So macam mana guys, okey tak abang boy cerita pengalaman seram abang boy? Adakah perlu abang boy kekalkan segmen ni ataupun abang boy teruskan crime je? Kasih pendapat korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video abang boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, abang boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja abang boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu, supaya tak terlepas video abang boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.